Mengapa kita sebagai anak-anaknya hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kebencian, amarah, kedengkian, segala sesuatu. Itu rasanya kok gak cocok. Anak Allah itu gak bisa begitu. Anak Allah itu percaya Bapaknya pasti pelihara. Sejahtera ku dapat darimu, hanya di dalammu damai sempurna ku terima darimu. Oh Yesus, kau angkat segala bebanku, kau berikan ku kelegaan. Yesus, ku mau tinggal dalammu. Yesus, kau sumber kuatku, kau perlindunganku di tengah badai. Ku tetap teguh bersamamu. Yesus, kaulah harapanku, penolong dalam hidupku, ku aman di dalammu. Mari nyanyikan bersama-sama, damai sejahtera-Mu Tuhan. Damai sejahtera ku dapat darimu, hanya di dalammu. Damai sempurna ku terima darimu, oh Yesus. Kau angkat segala bebanku, kau berikan ku kelegaan. Yesus, ku mau tinggal dalammu. Panggil namanya Yesus. Yesus, kau sumber kuatku, kau perlindunganku di tengah badai. Ku tetap teguh bersamamu. Yesus, kaulah harapanku, penolong dalam badai, ku tetap teguh bersamamu. Yesus, kaulah harapanku, penolong dalam hidupku, ku aman di dalammu. Aman di dalammu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Benar ya Bapa, lebih dari nafas kami, kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Lebih dari apapun juga kami perlu Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Rindu berjalan dengan Engkau, berjalan bersama-Mu seumur hidup kami. Kami rindu Tuhan pegang tangan kami supaya kami tidak goyah, kami tidak melangkah sendirian karena kami bersama dengan Engkau Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Kau kerinduan kami dari apapun juga ya Tuhan. Kurapa ya Rabbi, Bapa, pegang tanganku, aku saat teduh bersama-Mu, dan Kau agung dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku pada-Mu, masuk dalam altar tanganmu di hadapan Tuhan. Kurapa
Tuhan lihat setiap tangan yang diangkat di hadapan Tuhan. Pegang tangan setiap kami saat ini. Pegang tangan kami Tuhan. Kiranya penghiburan Roh Kudus memberikan damai sejahtera yang sempurna. Kiranya penghiburan Roh Kudus turun atas setiap anak-anakmu di rumah. Kami mengalami hadirat-Mu. Ya Bapa. Oh rapa syakara laba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 l
Nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ini kami semua Tuhan, di hadirat-Mu kami terus membawa hidup kami, menyatakan betapa kami mengasihi-Mu. Engkau adalah Bapa kami yang baik. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Yesus Tuhan, hanya Kau yang mengasihi kami. Ora basyakara laba 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 laba.
Oh, Rabaya, 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 Rabaya. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Abba. Engkau sendiri sebentar menyatakan isi hatimu kepada kami anak-anakmu dimanapun kami berada. Kuatkan yang lemah, hibur yang susah Tuhan. Firmanmu itu kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami. Makasih. Urapi kami, urapi hambamu secara khusus. Biar firmanmu termeterai dan membawa sungguh hidup kami yang diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Oh haleluya, sahabat worshipers dimanapun saudara mengikuti program ini. Saya percaya kita mau hidup kita berkemenangan. Kunci untuk hidup kita berkemenangan. Maka kita bukan berjalan dengan kuat gagah kita tapi oleh kuasa Roh Kudus. Itu membuat anak Tuhan beda. Itu membuat orang Kristen berbeda. Bukan karena kita punya pengetahuan. Bukan karena kita hafal ayat Alkitab. Bukan karena kita pernah sekolah. Oh kita pernah belajar. Bukan. Tapi yang membuat kita berkemenangan adalah karena kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya berdoa kalau setiap kita saudara ngalami apapun, challenge apapun dalam hidup kita, tantangan apapun, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup, kita akan berkemenangan selalu. Haleluya. Dan itu judul program kali ini. Saya katakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan mengajak kita membaca dari Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat 13-15 kita baca bersama-sama. Ayo 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Sahabat worshipers yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan kalau kita hidup itu menurut daging, ngikuti daging, maka kita akan mati. Mati kekal selama-lamanya. Itu yang lebih mengerikan daripada mati di dunia ini. Tapi dikatakan jika oleh roh kamu mematikan perbuatan daging, maka kamu akan hidup. Jadi kalau sudah perhatikan, dipimpin roh sama dipimpin daging itu satu yang berlawanan. Bagaimana supaya kita bisa hidup, kita bagaimana supaya kita tidak hidup menurut daging? Jawabannya gampang. Hiduplah oleh roh. Hiduplah dipimpin Roh Kudus. Lawannya, ayo kita hidup dipimpin Roh Kudus. Nanti sudah lihat, hidupmu berkemenangan. Jikalau kamu oleh roh dikatakan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ini kalau kita hidup dipimpin roh. Nanti sudah akan mulai merasakan kedagingan kita, hawa nafsu, hal-hal macam-macam yang mulai coba keinginan dagingmu mau menjatuhkan kita enggak. Kita akan tetap kuat. Karena kita mau hidup kita dipimpin roh. Saudara, apa ciri orang dipimpin oleh Roh Kudus? Dikatakan ada dua hal di ayat ini, ayat yang ke-14. Dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara, kita sebagai orang dipimpin Roh Kudus akan punya ciri kita itu anak. Kita bukan lagi hamba, kita bukan diperbudak, kita ini anak. Kita anak Allah, karena itu hiduplah sebagai anak. Hidup sebagai anak Allah yang saya maksudkan. Bagaimana kalau kita punya bapak, bapak yang punya segala sesuatu. Kalau bapak kita, dia yang menjadikan segala sesuatu. Kalau bapak kita punya semuanya, mengapa kita anak-anaknya takut? Mengapa kita sebagai anak-anaknya hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kebencian, amarah, kedengkian, segala sesuatu. Itu rasanya kok gak cocok. Anak Allah itu gak bisa begitu. Anak Allah itu percaya bapaknya pasti pelihara. Hidup sebagai anak Allah. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan terlihat cirinya. Banyak orang pakai istilah sonship atau bagaimana menggambarkan kehidupan seorang anak itu.
Kita nih anak Allah, kita nih bukan budak. Saudara dikasih Tuhan, karena itu ayo hidup sebagai anak Allah. Lalu dikatakan yang ayat yang 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi ini dua hal yang berlawanan. Kita tidak menerima roh yang menjadikan kita ini budak, roh perbudakan. Kita itu menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Kalau budak itu gak punya warisan, budak itu gak punya otoritas, budak itu gak tahu nanti masa depannya bagaimana, kalau gak karena kemurahan Tuannya. Tapi kita ini anak, tahu masa depan kita bersama-sama dengan Dia di surga. Anak itu tahu selama di dunia ini kita dipelihara oleh Bapa kita di surga. Ayo hidup sebagai anak, punya kebanggaan hidup rohani sebagai anak Allah. Jangan lagi hidup di perbudak. Nah dikatakan begini, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Sebab kalau orang yang terima roh perbudakan, dia akan takut. Saudara pikir, orang yang kelihatannya wah punya harta segala macam, wah dia itu hebat, no. Saudara gak tahu aja banyak yang diperbudak. Diperbudak oleh hartanya, diperbudak oleh uangnya. Takut kehilangan, hidup dalam ketakutan. Lebih insecure dari orang yang mungkin gak punya apa-apa. Tapi hidup terus hari demi hari dengan Tuhan. Saudara perhatikan, orang-orang yang hidup dalam ketakutan itu diperbudak. Iblis itu paling suka memperbudak. Saudara dengar, ini satu kata quotes yang saya dapat. Tuhan taruh di hati saya begini. Tuhan itu mencari setiap orang diselamatkan untuk jadi anaknya. Tapi iblis mencari orang untuk direbutnya untuk jadi budaknya. Saudara dengar baik-baik. Benar. Tuhan Yesus itu mencari kita untuk kita jadi anak Allah. Tapi iblis kan cari kita seolah-olah diiming-imingi, kamu ikut ini, tapi ujungnya jadi budak. Itu roh perbudakan. Karena itu jangan mau terima roh perbudakan. Ayo kita menerima Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus, jadi seperti anak Allah. Hidup berkemenangan. Kalau diperbudak, itu kelihatannya, wah hidup foya-foya, enak, dunia ayo nikmati. Itu diperbudak. Dosa itu gambaran seorang itu diperbudak. Gak bisa lepas dari itu. Saudara, mari kita jangan lagi diperhamba atau diperbudak oleh dosa, oleh keinginan daging, oleh hawa nafsu, oleh mungkin kekayaan dunia ini. Saudara, ayo kita sama-sama hidup sebagai anak Allah. Anak Allah itu lain, tiap-tiap hari hidupnya happy, sukacita. Karena dipelihara Bapaknya. Apa dia punya kekayaan sekian miliar? Enggak, mungkin enggak. Tapi hari lepas hari hidup penuh sukacita. Itu anak Allah. Kalau saudara anak Allah, jangan biarkan hidupmu seperti kayak budak. Ayo, kalau kita anak Allah, hiduplah sebagai anak yang bangga punya Bapa yang baik. Karena itu nyanyikan sambil saya nanti berdoa buat saudara. Katakan, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini kami anakmu Tuhan. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau adalah anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Dan ciri anak Allah betul-betul hidupnya dipimpin Roh Kudus. Dan demikian juga orang yang dipimpin Roh Kudus akan hidup dalam otoritas orang anak, dalam gaya kehidupan rohani sebagai anak Allah, bukan budak. Dan tidak diperbudak oleh dosa, oleh kedagingan, oleh hawa nafsu. Mari ambil komitmen saat sudah mengikuti program ini. Katakan, saya anak Allah, saya hidup berkemenangan. Saya anak Allah, saya hidup dipimpin Roh Kudus. Tuhan, jadikan bangkitkan para pemenang. Karena
mereka mau hidup dipimpin Roh Kudus. Mereka adalah anak-anak Allah. Pemeliharaan Tuhan ajaib. Penyediaan Tuhan selalu nyata. Karena Dia Bapa bagimu. Engkau tidak akan kekurangan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia membela engkau. Karena Dia Bapa yang membela anak-anak-Nya. Tuhan, terima kasih. Yang sakit disembuhkan, yang terbeban diberikan kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan baru. Pemulihan keluarga, kekuatan baru, penyediaan Tuhan, dan tidak ada yang berkekurangan sebab Tuhan menolong anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Wow, puji Tuhan. Nah, sahabat worshipers, ada satu kesaksian yang saya mau bacakan. Ini kesaksian, ini saya screen cap dari YouTube channel, namanya Grace ya. Dari Grace, Shalom Pastor Weliar dan tim, saya Grace dari Sarawak. Oh, dari Sarawak, Malaysia ya. Saya suka mengikuti channel Pastor karena ya, ini saya ikuti gaya Malaysia. Karena saya sering merasakan hadirat Tuhan, puji Tuhan Grace. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Pada hari Isnin pagi 7 Maret, saya sedang mandi dan bergumul di dalam hati. Karena saya merasa malu datang kepada Tuhan hanya ketika mengalami masalah, baru sungguh-sungguh cari Tuhan. Namun selepas mandi, ketika sedang bersiap, ibu saya putarkan video Pastor Weliar berjudul Hidup Takut Akan Tuhan. Pastor berkata kalau di antara kami pada saat ini merasakan kami tidak layak, kami merasa kami sudah jauh dari Tuhan, apakah Tuhan mau mendengar doa saya? Pastor berkata, dengar kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Saya menangis, terseduh selepas mendengar perkataan Pastor Weliar. Saya merasakan Tuhan mendengar pergumulan saya dan merasakan kasih-Nya kepada saya yang hina dan berdosa. Pada waktu Pastor Weliar berdoa untuk yang sakit, saya lenguh di upper back saya, terus hilang. Sakit lenguh di upper back saya terus hilang ketika saya menyembah setelah beberapa hari telah terasa sakit. After a few days merasa sakit begitu ya. Terus waktu itu sakitnya tiba-tiba lenyap. Saya sebagai ibu, saya sangat risau kalau sering sakit karena harus melayani anak-anak saya, dan lenguh di upper back saya ini membuat saya merasa letih dan tidak bermaya di beberapa hari lalu. Puji Tuhan, sekarang sudah sembuh. Haleluya. Thank you Pastor Weliar dan tim untuk pelayanannya. Semoga terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberkati. So thank you Grace for your testimony. Pasti memberkati kita semua. Karena itu sahabat worshipers, hidup sebagai anak, tetap hidup berkemanan dipimpin Roh Kudus. Nanti lihat imanmu lain, sukacitamu juga berbeda kalau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita sebagai anak, sekali lagi sebelum saya doa berkat, kita panggil Dia Bapa kita. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sahabat worshipers dimanapun, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menuntun, memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.
Amin. Puji nama Tuhan. Sahabat worshipers, keep on believing and keep on worshiping. Sampai jumpa dalam program saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.